Oke guys, balik lagi di channelnya saya, Agung Ireng. Nah sekarang saya akan tanya jawab nih sama bosnya apa isi ulang. Dia udah lama nih di Jati Makmur. Pokoknya udah merajailah di Jati Makmur. Nih motornya dia nih. Tuh. Nih langsung aja nih kita ketemu nih sama orangnya nih. Ya, Godfather of Jati Makmur tuh. Tuh namanya tuh. Namanya Om Juki. Ya, Om. Oke. Langsung aja kita tanya-tanya. Oke, Om Juki. Oh, siang nih. Siap. Lagi senggang? Betul. Oke. Lagi santai. Kita mau nanya dulu ya. Udah lama nih di bergulut di dunia ini. Apa namanya isi ulang? Ada 12 tahun. 12 tahun? 12 tahun, oh, dari 2021. Sekarang tahun 2021? Ya, lebih kan. Oh, gitu. Dulu merintis punya sendiri apa punya orang, bos? Boleh, om, beli orang. Oh, gitu. Oh, boleh, om, beli orang, om. Iya. Di mana dulu merintis? Maksudnya kerja sama orangnya? Ya, dulu saya ikut orang Medan. Orang Medan? Iya. Punya lahan, ya saya juga lah. Iya. Sekarang harus maju lah. Iya. Terus, sorry nih, mau nanya juga untuk apa modal awal tuh berapa sih dulu waktu dulu? Dulu awal saya 25. 25? Iya 25. Itu belum kontrak, belum kontrakan. Oh. Alat aja 25. Alat 25 ya? Iya. Terus motor lah, motor ada 3. Oh motor 3. 28-an lah. 28 ya? Iya. Emang sekarang motor tinggal berapa? Tinggal satu, bos. Jalan sendiri, bos. Nah itu yang dua lagi kemana? Ke kabur. Oh. Jalanin sendiri aja deh, bos. Oh gitu. Iya. Dulu punya karyawan ya? Ada karyawan dulu, 3. Ya, itulah bos namanya karyawan. Ada aja, bos. Merintis tahun berapa waktu itu? Punya depot sendiri? 2013. Terus kalau di rata-rata lebih banyak jualan dulu apa jualan sekarang? Sama aja sih sebenarnya. Sama ya? Nah maksimal bisa berapa galon sehari? Ya bisa 80. 80? Satu. Ya namanya orang minum, bos. Iya. Karena kan cepat kadang hilang kan. Lagi musim hujan. Musim hujan ya? Kalau musim panas bukannya banyak ya bos ya? Lagi orang juga buat nyuci dengan kayak segala bos. Sangat cuman air kering kan terpaksa dia pengisi ulang. Iya. Tapi di sini lebih banyak air isi ulang apa aqua? Ya mana ya? Beda-beda bu, ininya sih tergantung ininya sih. Mulutnya kadang-kadang. Mulutnya. Kadang-kadang orang ada yang supaya isi ulang, ada air masak, ada yang aqua, beda-beda. Oh gitu. Tapi sekarang isi ulang juga masih banyak yang minat ya? Alhamdulillah, sekarang orang kan tidak sekarang kan malas masak bos. Dia langsung praktis, dia langsung ini itu kan. Iya. Nah terus ada nggak kendala-kendalanya kayak mesinnya harus ini di apa nama dirawat terus nah, itu motor pasti, bos. Oh. Motor mesin filter iya tangki oh itu pasti kurang itu bos. Biaya kayak pelihara mesin harus berapa bulan sekali atau gimana? Ya, kalau rusak aja bos. Oh, kalau filter, rusak? Kalau filter sih kita ganti 3 bulan sekali. 3 bulan sekali? Iya. Berapaan bos kalau boleh tahu? Kalau filter ya paling berapa sih ya? Kalau lampu UV baru mahal bos, 3,5. Maksudnya 3,5 3,500? 350 bos, sama UV bos. Itu kalau udah rusak itu pusing juga bos. Oh gitu. Terus kalau ini nih? Sekarang banyak kesaingan nih. Nah, kira-kira buat ngadapin saingan kayak gitu gimana? Ah, biasa aja, bos. Rezeki kan udah ada yang punya. Wes, mantep deh. Masing-masing aja kan banyak sekarang kan. Oh, gitu. Ya, alhamdulillah sih. Iya. Tetap aja, lamanya sih enggak goyang. Oh. Tetap setia. Ada enggak yang model sikut-sikutan sesama? Ada, bos. Enggak ada. Kita kan
lama ya, udah tahu lah. Berani ya paling. Ya. Sekarang sih rata-rata udah punya sendiri bos. Oh gitu. Iya. Beda. Jadi jalan sendiri masing-masing. Jadi nggak ngikut orang lagi ya? Iya, ibaratnya jalan karyawan yang ngikut orang itu masing-masing. Jalan sendiri ya? Ya sekarang masing-masing. Oh. Nah. Apa lagi bos ceritanya? Rencana nih buat kedepannya gimana? Maksudnya ada rencana mau buka lagi apa nambah karyawan? Oh, enggak bos, kita jalan sendiri aja bos. Oh, enggak pengen buka depot lagi? Pengen buka di kampung bos, tapi era masak bos. Berat lawannya bos. Tapi bini di sini atau di kampung? Bos, gue tanya sama bini bos, di kampung bos. Oh gitu? Enggak kangen sama bininya? Berat bos, kangen banget bos. Ganti oli. Ganti oli. Oke Bang Yuki, makasih ya udah nyempatin ini nih di YouTube saya. Mudah-mudahan makin ini ya, makin maju ya, mau berkembang ya. Amin. Makin banyak pelanggannya. Amin. Oke, see you next time Bang Yuki. Siap.